tekan kasus demam berdarah denggi. Ribuan telur nyamuk Aedes aegypti berwolbachia kembali disebar. Nyamuk Aedes aegypti berwolbachia disebar di 35 kelurahan di Kota Yogyakarta. Demam berdarah menjadi penyakit mematikan di Kota Yogyakarta. Di tahun 2015, ada 11 orang meninggal dunia akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Sementara pada akhir tahun lalu, terdapat 7 orang meninggal. Tekan angka kasus kematian akibat demam berdarah, Rabu siang Eliminate Dengue Project, EDP Yogyakarta, kembali menyebar ribuan telur nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Penyebaran telur nyamuk berwolbachia dilakukan secara simbolis oleh penjabat wali kota Yogyakarta, Sulistyo. Telur nyamuk berwolbachia akan disebar ke 35 kelurahan di kota Yogyakarta secara bertahap. Nantinya nyamuk berwolbachia betina yang disebar akan melakukan perkawinan dengan nyamuk di lingkungan sekitar. Hasilnya populasi nyamuk berwolbachia akan terus bertambah. Sementara telur hasil perkawinan nyamuk sekitar dengan jantan berwolbachia tidak akan menetas. Kebetulan untuk Pringgo Kusuman mungkin baru pertama kali ini, jadi warga masyarakat merasa bahwa itu penting. Karena Pringgo ini termasuk daerah yang rawan. Karena ada beberapa titik atau beberapa RW itu yang kemarin ternyata menjadi endemi, DB. Di tahun 2015 itu kalau nggak salah di Kelurahan Pringgo itu lebih dari 7 orang. Sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa menjamin suatu wilayah bebas dari penyakit demam berdarah. Menjamin 100% mungkin tidak, karena penyakit demam berdarah masih bisa diperoleh dari wilayah lain ya. Misalnya di Yogyakarta ini berbatasan dengan misalnya provinsi lain yang belum ada teknologi ini masih mungkin dapat terkena demam berdarah. Tetapi kita ingin menekan jumlah kasus demam berdarah dengan teknologi ini. Berdasarkan penelitian Fakultas Kedokteran UGM, nyamuk berwolbachia dapat menekan populasi nyamuk Aedes aegypti. Hingga akhir tahun ini ditargetkan 8.000 ember berisi ribuan telur nyamuk berwolbachia telah tersebar. Meski demikian, masyarakat tetap diminta untuk melakukan kegiatan 3M, yakni mengubur, menguras, dan menutup. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.